betul ke kalau nak buat lagu yang sedap, setup kena mahal? Ya, macam ni. Kalau kita beli equipment tu beribu-ribu, berpuluh ribu, ratus ribu sekalipun, tapi lagu yang dibuat tu tak sedap, tak sedap lah bunyi dia. Dia kena setup tu lagi mahal, producer tu lagi bagus. So producer tu tahu nak gunakan dia punya machine dia. Kalau dia beli, kalau you baru start, you beli equipment yang mahal, dia tak menjaminkan sedap, because you tak ada experience nak gunakan equipment mahal tu. Baik pakai equipment biasa dia sama je. Tapi untuk orang yang dah professional, terlatih dan bertahun-tahun buat lagu, dia pakai setup lagi mahal, dia akan improve sound dia lagi bagus. That's why pada mulanya kalau kita start, tak payah pakai mahal dulu. Nanti kita dah improve, baru kita boleh upgrade.